Penyerahan secara simbolis bonus atlet dan pelatih Kabupaten Kapuas peraih medali pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Tengah ke-12 tahun 2023 dilakukan pada kegiatan ramah tamah yang digelar di Rumah Jabatan Bupati Kapuas. Rasa bangga disampaikan penjabat Bupati Kapuas Erlin Hardi kepada para atlet selaku patriot olahraga yang sudah berjuang dalam ajang Porprov dan telah mengharumkan nama daerah dengan meraih banyak medali. Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui instansi terkait akan selalu mensupport para atlet serta membenahi kekurangan-kekurangan yang dirasakan, khususnya pada infrastruktur pendukung olahraga. Penjabat Bupati Kapuas juga berpesan kepada pengurus KONI Kabupaten Kapuas yang baru agar dapat meneruskan apa yang sudah dibangun oleh kepengurusan yang lama dengan tetap meningkatkan lagi prestasi-prestasi yang akan diraih. Ya, tentunya kita sangat apresiasi ya dengan prestasi daripada atlet-atlet kita yang tentunya pada hari ini kita memberikan bonus ya. Ini juga merupakan bentuk perhatian daripada pemerintah Kabupaten Kapuas terhadap cabur-cabur dan atlet-atlet kita, begitu juga pelatih-pelatih ya. Dan ini kita harapkan juga dengan adanya bonus ini, itu akan memberikan semangat kepada anak-anak kita, atlet-atlet kita untuk lebih meningkatkan prestasi lagi. Nah tentunya untuk yang belum berhasil, ya tidak perlu berkecil hati, tapi ini merupakan salah satu pemicu dan pemacu bagaimana nantinya untuk memberikan prestasi yang baik lagi di cabang olahraga yang digeluti. Nah tentunya kami dari Kabupaten Kapuas ini juga tidak menutup mata terhadap prestasi-prestasi yang ditoreh oleh anak-anak kita. Nah tentunya ke depan ini juga harus kita tingkatkan kembali ya untuk pemberian bonus-bonus yang ada. Dan juga kita akan membenahi daripada sarana-sarana olahraga yang ada di Kabupaten Kapuas. Sehingga nantinya ini juga memberikan kenyamanan untuk atlet-atlet kita di dalam berlatih ya di setiap cabang olahraga. Pada gelaran Porprov Kalimantan Tengah ke-12 tahun 2023 yang digelar di Sampit Kota Waringin Timur sendiri, Kabupaten Kapuas raih sebanyak 103 medali, diantaranya 25 emas, 31 perak, dan 47 perunggu. Banua TV Kabupaten Kapuas melaporkan.